Inilah penampilan salah satu peserta Baitul Jannah Got Talent. Siswa ini sangat percaya diri melanjutkan hafalan dengan meneruskan panggalan bacaan Al-Quran. Salah satu materi BJ Talent Show Audition 2018 adalah hafalan surat Al-Quran. Melalui acara ini, siswa dengan penampilan terbaik akan didaulat menjadi Duta Baitul Jannah. Masih ada kegiatan lain yang tak kalah seru, yakni Festival Layang-Layang. Siswa dan orang tua diajak bermain layang-layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombanya kita ini banyak sekali ya sebenarnya. Mulai dari PBB, Baris-Baris Berbaris, Pramuka, lalu kita juga ada futsal, ada puisi, ada menggambar, mewarnai, dan apa yang kita saksikan di belakang ini adalah talenta anak-anak untuk Al-Quran, Duta Baitul Jannah, insya Allah. Lalu juga mudah-mudahan akan kita juga diselenggarakan nanti acara pemutaran film bersama dari kegiatan anak-anak yang kemarin kita lombakan. Rangkaian event ini merupakan wujud Baitul Jannah mewujudkan siswa dengan akhlak mulia. David Sihotang melaporkan.